Alah. Lambatlah tunggu ni dah 2 jam tu okey ah. Apa ni? Entah. Mana eh? Ai. Tak pernah tahu di mana tu okey. Ai, entahlah. Mana tu okey ah? Entah. Mana tu okey? Entah. Mana tu okey dia? Entah. Mana tahu ke? Mana tahu ke saya tahu ke lah. Awak cuma hang tak boleh pakai. Desparo. Desparo, desparo. Tambi mamak sama aja pokoknya sekali kita di mana rumah Din? Ha? Rumah Din atas pokok kah sekarang? Mamak jangan ni mamak dan kita tunak sendiri mamak. Saya tengah marah ni. Karena saya pura-pura saja rumah Din nah. Rumah Din mana satu? Din kelentong. Anak cakaplah Din kelentong. Ini depan. Kita boleh sampai. 500 inci boleh sampai lah. Sini saja? Ha? Cih! Bawa masa saya tanya tau. Kau situ dekat situ saya tadi dah pergi. Dah, terima kasih. Dah, bang. Dah, bang. Dekat rumah saya sih pun macam marah-marah. Ada pira. Ya, Bapak. Berapa tambangnya, Bapak? Sejak kapan saya kawin sama mama kau? Dan sejak kapan mama kau kawin sama saya? Potonganmu. Loyo buruklah, Pakcik ni. Ni, Pakcik. Apa yang Pakcik nak kapan-kapan ni? Ni, tambang. Berapa tambang? Tambangnya? Ya, tambangnya. Hanya RM30 saja, Pak. Ya, cuma RM30. Terima kasih. Oh, ya. Kalau mau tambang murah, pakai saja. Wagon tu apa pak cik? Jalan kaki. Siapa pula tu? Nasib baik tau. Nasib baik belah. Kau tidak dengan teksi-teksi tu kena penyek-penyek tau. Alamak. Dia dengar kan? Bonet dah lupa. Alamak. Bonet tak disuap rapat. Nasib baik. Assalamualaikum, Nek Lentong. Waalaikumsalam. Lah, kau Don. Apa khabar? Khabar bagus. Don. Kalau ya pun kau sebut Lentong tu, biarlah pelan-pelan sikit. Nanti orang kampung dengar, rosaklah mata pencaharian aku. Okey. Kita berada. Hai. Jauh macam ni pun orang boleh dengar. Hei,
Kan aku dah cakap. Jadi bermakna kau masih buat panggil lama kau kelentong tu lagi lah. Ada lah sikit-sikit. Eh, saya tak. Din. Apa sebab dulu kau gemuk, sekarang kau kurus? Alhamdulillah ada kematian isteri. Hah? Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Bila? Hari tu. Kenapa? Tertelan biji durian. Astagfirullahalazim. Gelojoh juga bini kau, Din. Dahlah tu, Dol. Ambillah beg kau ni, letak kat dalam bilik. Ayuh. Nanti kita sama cerita. Ya, aku angkat. Tak apa, tak apa, aku angkat. Oh. Alhamdulillah, angkat tu. Lambat betul. Lambat cemat. Aduh. Apa ini? Apa pasal lambat jalan, Pak? Jalan. Lambat. Sabar, Ba. Kupikir lagi. Am. Oh, Cenita, selamat pagi. Pagi, Tambi. Ini mau limpas saja. Hah? Apa pasal mau limpas? Saya punya kedai ada dosa, ada capati, ada gitli, ada mie goreng. Apalah Tambi, bukan lipas itulah, ini limpas, itu limpas tumpang lalu. Tumpang lalu? Ah, minta maaf. Ini Cik Ade matanya sikit saja tak mau marah. Ah, ini mau pergi mana? Saya mau pergi mana? Kami tidak kemana-mana lah Tambi. Kami di sini sajalah Tambi. Duduk. Dia orang main-main saja. Ini matanya sikit, jangan marah. Dari mana mau ke mana? Dari sini mau ke sana. Macam itu. Duduklah sikit jam, minum-minum kah, makan-makan kah. Tak mau lah Tambi. Apa pasal? Saya tak buat duit. Ayo Nita, awak punya pasal apa makera duit? FOC free of cacang. Oh kedekut, kamu semua tengok. Bila sumandak saja, semuanya free. Kalau kami, air paik pun kena bayar. Apa Tambi? Tarah. Anita punya pasal hari ni awak orang semua minum pri. Yalah tu. Tak apa Tambi. Ini saya pun dah lambat. Bapak saya suruh pergi rumah Abang Din. Abang Din? Ha. Tak ada guna punya orang. Kan Abang Tambi ada sini. Gatal juga. Ya. Jangan cakap macam itu, saya malu lah. Anita. Kalau kau takut, ya aku saja yang hantar, Abang. Tangi satu lagi. Dah lembab. Siang-siang macam ni, mana ada hantu? Apa yang nak ditakutkan? Saya pergi, Abang. Boleh, okey. Tambi. Kau ada dengar kah? Di kampung kita ni sekarang. Ha. Diganggu pontianak, ba. Apa punya orang? Orang langsung tak ada belajar tau. Zaman moden sekarang mana ada pontianak? Tapi macam cakap pun cakap slow-slow lah. Oh, takut juga kau ya, ba. Tapa ketawa. Nanti malam dia mari tidur awam di rumah baru awak rantau. Takut pun. Oh.
Mita. Nih, ajak apa kemari? Bapak suruh banding ke rumah. Sekarang juga. Dia bilang ada hal penting yang mau dicakap. Astagfirullahaladzim. Apalah kau ni, Din? Bikin tangga pun sengit. Nasib baik aku jatuh tau. Kalau si Nita ni jatuh, siapa susah? Aku juga yang susah. Ada-ada sajalah kau ni, Dol. Nita pulang dulu ya? Bah, pelan-pelan jalan ya, Nita. Iya, pelan. Din, Din. Anak siapa tu, Din? Anak tua penghulu. Kenapa? Cantik, Din. Cute, Din. Sudahlah. Kau punya gatal ni tak pandai habis-habis. Sekarang ni aku mau pergi rumah Tok Pengulu. Kau ikut. Kalau pasal Nita bukan tak kat rumah Tok Pengulu tau. Pergi buta pun kau sanggup terjun tau. Ada-ada sajalah kau ni. Tunggu, Din. Ni bertenang ni. Nanti dulu, tenang. Kita tunggu nanti si Den tu datang kemari. Ha? Ya, ya, ya. Assalamualaikum tu. Ah, tu. Tu. Waalaikumsalam. Nek, 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 nek. Tok, ini kenalkan kawan saya Dol dari Kuala Lumpur. Dol, salam dong. Hey, lo bosak. Bukan situ lah. Sini. Minta maaf tak. Selamat kenalan. Kau sehat ke? Seksi tu. Bukan kau seksi tu. Sehat tu. Sini duduk. Assalamualaikum tuan-tuan. Assalamualaikum. Tujuan saya panggil tuan-tuan datang kemari ialah untuk mengasih tahu sama kamu orang. Sejak kebelakang ini kampung kita sering diganggu oleh Pontianak. Budak-budak pun takut mau pergi sekolah. Apalagi orang tua takut mau keluar malam. Baguslah tu. Kurang juga kaum lelaki merayap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Tok. Saya tadi di warung Tambi. Nak cari Bomo juga di kampung sana. Sudahlah, Lembak. Aku tahu kau warung Tambi itu apa kau bikin sana. Kau mendam kan? Kau melepak kan? Ya. Sudah, pergilah. Ya, Tok. Begini, saya sambung lagi ya. Paling berat sekali, orang ramah sudah takut mau pergi masjid. Jadi saya minta cadanganlah tuan-tuan semua. Macam mana caranya kita mau mengalau ini Pontianak? Tok! Saya tahu, Tok. Apa kata kalau kita alihkan saja kampung kita ke daerah lain, Tok? Ini kerja gila, Pak Sumani Lembab. Kau pikir ini kampung rumahnya macam mainan? Boleh dipindah sana, boleh pindah sini? Tengkorak kau bocor? Paloi? Tok. Saya ada cadangan yang paling bagus, Tok. Apa kata kalau kita paku saja Pontianak tu, bila Pontianak tu dah bertukar jadi perempuan cantik, perempuan lawa, perempuan gemuk, perempuan montok, biar saya saja yang kahwin dengan dia. Macam tu, suka tak, okey tak, setuju tak? Bagus cadangan kau tu. Ha? Kalau kau yang memaku Pontianak tu. Bak paku memaku ni, Tok, saya belum bersedia lagi, Tok. Tapi kita serahkan pada orang lain. Kalau macam itu, tidak payah kau yang kahwin. Peluang macam itu, Tok sendiri pun boleh kahwin. Wah, kau anggap apa aku tu? Aku tu bini loh. Dasar tua-tua keladi, enggak tahu diri, udah mau mampus juga. Kalau gitu, aku aja yang jadi Pontianak, biar ku hisap. Abang cuma ngetes saja kok, terus marah. Tes konon. Tes pakai kepala besi ini, baru kau tahu rasa. Alah, nanti kalau kau ngetes memukul kepala abang, nanti kalau abang bekecai otak abang, abang mati, kan untung orang lain ambil emas. Begini, Tok. Nenek saya pernah cerita, Tok. Ada seorang bomo yang berasal dari negeri Jawa. Dia ini, Tok, memang pakar tentang paku memaku, Tok. Dan digelar sebagai Raja Paku. Apa saja yang limpas, Tok,
habis dipaku tuh. Dan nenek saya punya cerita lagi tuh. Setakat Pontianak tuh, depan belakang pun dia beli paku tuh. Macam mana tuan-tuan semua? Setuju? Setuju! Kalau kamu sudah sepakat setuju, saya serahkan perkara ini pada Sidin. Takkan serah saja tuh. Ingatkan negeri Jawa tuh belakang rumah saya tuh. Jauh tuh. Jangan susah, Din. Tuk sudah siapkan karung bergerak untuk belanja kamu. Nah, Bang. Nah, kan. Tengok, baru Tuk cakap sudah sampai. Terima kasih, Mas. Nah, ambil. Makasih, Tok. Jadi, bila mau berangkat ke negeri Jawa, nih? Karung bergerak pun sudah ada, Tok. Petang ini juga yang berangkat. Kan? Ya, 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 ya. Ya. Mudah-mudahan kamu berjaya. Amin. Insyaallah, Tok. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan perjalanan kamu. Allah selamatkan kamu. Kau biar betul, Din. Kau biar betul, Din. Takkan nak bawa beg plastik satu je, kita nak pergi jauh tau, negeri Jawa tau. Habis tu kenapa? Mana Wira Kelabung kau? Aku dah jual. Kenapa? Harga minyak sudah naik. Habis kita naik apa ni? Kita naik Wira Hitam aku. Wira Hitam? Ha. Wira Hitam pun sama juga minyak naik. Mana? Tu. Din. Sekali-sekala naik kebun ni seronok juga, Din, kan? Tapi apa namanya, Din? Namanya kilat. Namanya kilat? Tapi apa sebab slow sangat jalan, Din? Itulah yang aku heran ni. Dulu masa di kampung, dialah paling jago berlari. Tapi semenjak kematian isteri dia, dia juga yang paling lembab. Han. Kalau macam ni susah, Din. Setahun pun belum tentu sampai kat negeri Jawa tu, Din. Yeah. Kalau macam ni. Kilat, kilat. Lagipun kita lama tak berhenti, Din. Bagus juga jalan kau tu, Don. Tapi apa salah kau tak beritahu awal-awal? Kau turun dulu, Don. Yalah. Kilat, kaki ku kering ni. Kaki ku kering ni. Kilat, kilat, kilat. Aduh. Pinggang ku kering. Din, pinggang ku kering. Jagalah. Tambi lah jaga. Janganlah saya jaga sampai kerai. Macam mana saya menghantar orang semua balik lah. Apalah Tambi ni? Ni. Baju hijau. Baju hijau sana. Kenapa kamu orang takut kan? Kamu orang kan ramai. Bukan, tempat kami ada Pontianak. Hah? Coba kamu ulang lagi satu kali. Pontianak. Tolonglah Pakcik, kami ini takut. Oh, kamu orang saja yang pandai takut. Aku ni habis lagi takut. Alah Pakcik, Pakcik kan rela. Rela? Oh, aku tak rela. Habis, macam mana lagi? Kita lari! Budak-budak, zaman modern sekarang mana ada Pontianak? Kalau cekat dina
apaan dia toh? Din. Aku ingat kan Din, kalau aku banyak duit, aku nak kahwin lah Din. Bagus juga tu Dol. Tapi lebih bagus lagi kalau kita naik pelamin sama-sama. Betul betul betul. Betul. Din, Din, Din. Kau dengar apa yang kau dengar ni? Aku rasa aku tak dengar apa yang kau dengar. Din, kau dengar gitu Din. Ah, Pakcik. Hah? Pakcik, kalau mau dengar radio Pakcik, bukan sini Pakcik. Pergilah dengar jauh-jauh. Din, Din. Sebelum bunyi lebih dahsyat lagi Din, lebih baik kita cabut dari tempat ni Din. Iya juga lah. Bang, bang, kira bang. Untuk aku ni nak kebas Din. Sekarang kau apa Din? Kau apa? Ya. Mak ai batu pun kau bawa Din. Ini bukan batu. Ini jam. Oh, jam. Tengok eh. Pagi paling patut kan? Pagi satu. Aneh, aneh, satu. Tapi macam suara tambi tadi. Alah, kau ni. Itu kan pelanduk dua suara. Oh, dia tak iya juga. Din, aku rasakan Din. Ini kerja gila, Din. Sebelum sempat kita sampai dengan Jawa, Din. Dengan kau-kau, dengan aku-aku, dengan kilat-kilat pun padam tu. Jauh tu. Ah! Oleh kerana kau sudah cakap macam tu, aku dapat satu akal. Apa kata kita tidak payah pergi ke Jawa? Habis? Kita patah balik. Kita jumpa kawan aku. Mat Ye namanya. Mat Ye? Itu macam nama buruk mak aku. Buruk mak kau? Begini, Matye ni, dia ni suka nyanyi lagu-lagu ala-ala pop ye-ye. Pakai baju pun ala-ala zaman tu. Jadi orang kampung gelar dia Mat Pop Ye-ye. Oh. Tapi nama tu terlalu panjang, dipindikan menjadi Matye. Oh. Ah. Yang bagus dia juga, dia ini suku kaum Jawa. Oh. Yang bestnya ni, dia pun kaki kelentong macam kita juga. Iya ke? Aku rasa dia boleh bantu kita. Habis, dia kat mana sekarang ni? Kau ikut je lah aku. Kita macam mana sekarang ni, Din? Kita tunggulah sampai sekilat ni boring. Boleh saya potong sekarang?
Ada potongan? Potongan? Ma Aidin, kau tengok tu, Din. Kedai kecil tu nak buka pun kena ada peresmian ke? Kedai tu memang macam tu. Tiap-tiap minggu dia buat peresmian. Maklumlah, datin dan nak pencen. Pencen. Dol, ha? Okeylah, kalau macam ni, baru kita berjadua. Aku ikut kanan, kau ikut kiri. Ha? Mau cari kawan aku semati yang kurus-kurus tu. Yang kurus-kurus, eh? Ah, yang kurus-kurus. Ya. Ha? Aku ya. Kanan dulu, ha? Ha? Kanan, aku kiri. Ramai ni. Mana satu mak yang kurus-kurus? Mari dekat, mari rapat. Dekat, dekat, dekat. Tuan-tuan dan puan-puan. Mari dekat, mari rapat. Dekat, dekat, dekat. Jangan malu, jangan segan. Hari ini hari yang terakhir saya. RM3, tiga botol. RM3, tiga botol. Murah kan? Murah. Ah, mari, mari dekat. Ini dia. Terbukti berkesan. Yang tak boleh bercakap, dah boleh bercakap. Yang boleh bercakap, bisu terus. Mari. Itu kalau minum berlebihan. Hei, tinggi dah. Ubat bagus konon. Kamu orang tahu, kurap nenek saya bila pakai ini ubat, kurap hilang. Tapi kudis gatal pula yang timbul. Bila kudis gatal disapu, panu pula yang keluar. Kalau macam ini, sampai nenek aku mampus pun tak baik-baik. Kita yang rugi, dia juga yang untung. Sudahlah. Mari belah. Belah, 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 belah. Makcik, yang ini kuih apa, makcik? Ini kuih jala. Oh, kuih jala. Boleh makan ke? Palu betul lah kau ni. Tentulah semua kuih boleh dimakan. Oh, oh memang betul juga. Takkan kalau tak boleh makan, takkan nak cakap kat sini. Yang makcik cakap kuih palu itu kuih apa, makcik? Palu itu maknanya bodoh. Bukan kuih. Bodohlah. Ya, tak. Yang itu yang nampak macam sedap itu kuih apa, makcik? Itu, itu, itu. Yang dalam bakul tu, bakul. Oh, itu kuih bangas. Oh, bangas. Ya. Sedap ke? Boleh makan? Kuih bangas kalau dimakan, boleh masuk hospital. Astaga. Kenapa, makcik? Sebab bangas itu basi. Basi? Astaga. Kenapa makcik tak beritahu awal-awal yang bangas itu basi, makcik? Penat saya tanya. Tapi tak apa. Ha, yang ini makcik nampak macam gebu, sedap ini. Kenapa makcik? Kerbau hitam. Iya, kerbau hitam.
Tuh Mak Ye, mana? Ini? Mana Mak Ye? Ini? Otak kau lah. Ini kau boleh sesat. Kan Mak Ye. Apalah kau ni? Ya kau. Kena tak apa ni? Ini bukan binatang kepala. Ini cukup acap. Kepala kau boleh dapat dekat. Bila kau boleh rasa dekat. Haa, kita tidak pernah. Haa. Boleh saya cuba? Boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh. Saya teriaklah. Saya mau cuba saja. Hai, kenapa gelap ni? Tutup, buka. Oh. Tengok. Hui. Betul-betul ajaib lah. Dekat. Kalau macam ni, bagus aku cari kawan aku si Mati. Mati. Ah, itu pun Mati. Mati. Aduh, ini aku lah Din Kelentong. Mana? Mat. Apa dah dia dengar? Rupung ajaib kono. Yang jauh boleh kasih dekat. Teropong tak sapi. Ini teropong sama aja macam kau. Kaki temberang. Kaki kelentong. Macam saya juga. Dul. Mainlah Dul. Lain kau boleh tua ni. Putih macam magang kau kau boleh. Kenapa kau dia marah? Ha? Aku tengok teropong tu. Nampak dekat. Bila aku buka, nampak jauh. Itulah aku marah. Tepat. Yuk. Boleh bos. Oh ya, tadi. Kamu habis,
Oh, ini baru betul, Din. Ini baru kita spot. Bukan yang tuh. Ini. Pakailah mata rumah sendiri. Ayo, yo. Mat, kopak kereta ini ke belakang rumahku ya. Kenapa? Kita kan tak boleh parkir di depan, Mbak. Bukan, tak boleh. Kereta kau ni cantik sangat. Nanti kena kidnap kan susah. Boleh cuba check-in dulu, Mat. Parking kat belakang sajalah. Ah, sudahlah, sudah. Mari kita bersiap untuk pergi rumah Tok Pung dulu. Belakang.
Yang ini baru macam panglima. Betul? Tapi kau kurang satu lah. Iyalah. Kurang satu. Ah, ini dia. Mak, kalau boleh mak, dada kau ni di atas sikit, tinggi sikit. Ha, biar nampak ini macam, ha, biar nampak macam yang serama. Bawa nampak jago. Sikit-sikit. Aku ingat menyamar ni senang. Rupanya lagi susah daripada menjual ubat, bah. Ah, sudahlah. Jom, kita pergi rumah Tok Bung dulu. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Ah, Den. Nek. Den. Aku nak ke tandas. Tok, minta izin Tok nak ke tandas. Pergilah. Ya, yeah. Boleh. Terima kasih, Tok. 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 Inilah Raja Paku yang kita cari selama ni, Tok. Dia ni memang hebat, Tok. Hebat? Kurus kering macam kuda kepang, satu kali pun tak nak ketes penerbangan dia punya tulang rusuk. Ini bukan panglima, ini sudah jadi pangnam. Bukan pangnam, Tok. Ini atas lagi sikit, Tok. Atas lagi sampai mana? Pang tujuh, Tok. Denny sehat ke? Denny sehat, Tok. Denny memang macam ni, Tok. Denny bukan kurus sembarang kurus, Tok. Tok tahu, hutan balak, Tok. Dia seorang yang putung, Tok. Bukan pakai mesin, Tok. Pakai gigi, Tok. Ha. Yang hebat yang itu, Tok. Kayu balak tuh, Tok. Dia pikul seorang-seorang, Tok. Sampai Laut Cina Selatan, Tok. Sudah. Dari darat ke laut. Ini kalau dibiarkan sampai ke langit. Sekarang apa rancangan kau? Jangan bimbang, Tok. Semuanya beres. Asalkan... Pasal itu jangan kesusah. Sudah aku atur. Beres semuanya. Welcome to the club. Bergerak bapak dalam bilik. Ha? Bapak mau kasih Raja Paku ni untuk deposit. Baik, Pak. Itu. Itu. Ya, Pak. Tuh, terima kasih banyak, Tok. Sama-sama. Bila aku mau selesai, Pak. Aku dah tahan ni. Sekejap, Pak.
Den, aku mau ke tandas. Kau ini balik-balik tandas, balik-balik tandas. Ada apa yang di dalam tandas tuh? Jangan-jangan kamu ngorat sini tata. Apa kamu orang yang berbisik-bisik ini? Pasal tandas tuh. Pergilah. Balik-balik tandas, balik-balik tandas. Kenapa si Dol tuh balik-balik ke tandas? Dia tuh tok suspek kencing manis tok. Bahaya tuh. Baiklah tok, untuk tidak buang masa, baiklah kami pulang untuk buat persiapan tok. Ya. Bagus juga lah batu. Mana pula si Dol nih ya? Kemana lagi kalau bukan ke tandas? Oh iya tok. Din, kerja aku sudah selesai, bah. Mana boleh? Ini baru permulaan. Hah? Apa lagi? Oke, yang ini lagi senang. Kau dengar sini baik-baik. Malam ni, kau kena paku Pontianak yang sedang mengacau di kampung ini. Senang kan? Ya, senang. Senang. Tengkorak bocor kau ni. Hah? Ini mencari maut namanya, bah. Barangkali kau ni kena buang tabiat, bah. Din, kau nak mampus kah? Hah? Kau ingat paku Pontianak tu macam paku di dinding, bah? Hei, Din, silap-silap paku Pontianak tu yang memaku aku, bah. Siapa lagi, Mat, kalau bukan kau? Lagipun, Tok Punglu sudah percaya yang kau ni Raja Paku datang dari Jawa tu. Kalau kau menolak, Mat, patilah aku, Mat. Silap-silap, aku pula yang kena alau daripada kampung ni. Tak apa, Mat. Kalau kau tak dapat tolong aku pun, tak apa. Kau cari je lah orang lain, bah. Mat, demi persahabatan dan kaum gawak, Mat, terimalah, Mat. Lagipun, Mat, kau jangan risau. Kami berdua sedih belakang kau, Mat. Ha, bagus. Bagus. Kamu berdua memang bagus. Kalau bahaya, kamu berdua di belakang. Tapi kalau bab duit, kamu berdua di depan. Bijak, bijak. Kita minum dulu. Aku terima, aku terima. Nah. Nah. Ambil. Otokoi. Kau gila, Din? Kalau gini mau bocor kepala Pontianak tuh, bah. Saya selapan. Kau lah, Mak Ye. Senang-senang jual ubat, datang sini cek penyakit. Ini semua kau punya pasal, Din. Din, hai. Hai. Aku semangat, bah. Aku ingat kan pon. Dah lupa je lah, bah. Seorang aja, bang. Nampak macam ada masalah aja. Memang ada masalah pun. Mainlah sini, bah. Menarik juga. Kamu ni seorang-seorang dari mana? Alah, bang ni. Kita kan berjiran. Jiran? Oh, jiran pun jiran lah. Nama kamu siapa? Nama saya Azura. Panggil saja Zura. Yang abang namanya siapa? Oh, nama samaran itu Glamour. Dua-duanya pun boleh. Kalau nama samaran Raja Paku, orang kampung panggil Maknye. Tapi kalau Zura panggil, panggil je abang. Wow,
Ganas juga ya nama abang nih. Raja Paku. Mesti kaki paku. Bahaya. 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 Tapi tugas abang lagi bahaya. Tugas apa, bang? Tugas ini rahasia. Seorang pun tidak boleh tahu. Walaupun Zura. Zura. Boleh Zura. Tapi kena berbisik. Takut nanti orang lain dengar. Begini, Ba. Tok Penghulu dan orang-orang kampung suruh abang mengusir Lutianak daripada kampung ini. Jadi, abang pikir daripada abang mengusir Lutianak yang cantik tu, lebih elok kalau abang kawin aja sama dia. Wah, apa abang nak usirnya? Habis ceritakan. Mana boleh habis cerita, bang? Habis Zura ni macam mana? Takkan abang nak tinggalkan Zura macam ni je? Apa? Kurang cantik ke Zura ni? Tak. Tidak, bah. Zura cantik. Cantik Zura. Zura menawan. Habis tu, kalau dah dua-dua suka, kenapa abang mau paku pun tianak lagi? Betul juga cakap Zura tu kan. Buat apa abang nak paku Pontianak? Yalah, mulai pada hari ini, kau paku dan kau tungkol, kau tidurlah di dalam sungai itu dengan tenang ya. Berat tak buat kerja tu lagi? Baca berulang kali waktu pertama ku dapat surat cintamu. Ulang balik isi suratmu, tak bosan-bosan ku baca setiap. Surat cintamu ulang balik
kanda tak hilang bagai bayang-bayang. Kalau kerinduan janganlah kau diam, peluklah bantalmu, anggaplah diriku. Janganlah gundah, jangan gelisah, Dewi tunggulah, abang pasti akan datang. Terus ku baca berulang kali, waktu pertama ku dapat surat cintamu. Bosan membaca setiap waktu. Abang, malam ni sudah rasa sejuk sangat. Abang tak rasa sejuk kah? Ish, bukan saja sejuk, abang rasa seram sejuk, bah. Zura, kalau abang minta sesuatu, Zura bagi tak? Mintalah. Minta saja apa yang abang mahu. Minta saja. Kira, kira bolehkah abang? Abang bolehkah abang? Cakap sajalah, bang. Ya, mau cakap ni. Abang rasa abang teringin nak sebenarnya abang teringin sangat nak lambat sangatlah bang ni. Cium Zura. Itu perkara kecil aja, bang. Kecil. Abang buatlah apa yang abang nak. Malam ni Zura milik abang sepenuhnya. Sini, bang. Sini, abang. Jangan apa-apa aku, bang. Tolong, aku belum mau mati lagi, bang. Biar aku di tengah-tengah sungai ini, bang. Ampun, bang. Daripada darah aku disap, bang. Lebih baik aku menerima dari hospital, bang. Ada juga faedahnya, bang. Ampun, bang. Ampun. Sini. Ampun, bang.